melapor teman-teman yang ada di Yona Wonosobo, Yon Kota, longsor di wilayah Argopeni, Rowopeni ya. 4 rumah terdampak, ada yang slow bisa merapat teman-teman banjir. Terima kasih. Rumah ini kan bangunan baru. Nah, ini tuh saya anyap nih Bu. Kami bocor ini. Ini kesenteng garasi ini. Masih ada habis. Ya Allah, mesin cuci ini ring. Ini ke atas mesin cuci ini. Adik kena main. Oh, yang buri ke. Nanti gini, Mbak Rini juga mengecek lokasi kejadian longsor. Ya, semoga. Oh, ini yang Mbak Rini juga tau. Belum. Kejadian tanah longsor senderan ya, akibat daripada proyek rencana pembangunan perumahan ini ada yang terdampak 6 keluarga tapi 5 rumah dan yang 4 itu parah dan yang 1 tidak begitu parah, terutama untuk bagian-bagian dapur karena bagian belakang. Tapi biasanya ada aktivitas di situ, tapi karena situasi hujan yang maksudnya penghuni rumahnya sudah keluar dulu. Jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi untuk korban material cukup lumayan. Alhamdulillah sudah terpaksa dilakukan terkait peralatan dapur dan makanan. Pak, itu yang roboh itu apa itu, Pak? Ini senderan. Senderan. Untuk perumahan. Karena dulunya kan tebing, sekarang diratakan mau dijadikan perumahan. Untuk bangunan itu termasuk baru ya, Pak? Baru semua. Untuk tinggi dan panjang yang panjang sekitar 50 meter barangkali ya. Tingginya 3 meteran. Yes, cukup.